tiada niat untuk memenjarakan Samirah Muzaffar. Tetapi kakak kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Nazrin Hassan mengakui mereka sebersalah dan sedih atas pemergian adiknya. Cik Ilaini, Cik Hassan ketika ditemui memberitahu keluarganya reda dengan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Rayuan dan menganggapnya sebagai ketentuan ilahi. Katanya mereka menyerah kepada pihak pendakwaan untuk mengemukakan rayuan ke peringkat Mahkamah Persekutuan atau sebaliknya. Kami terima keputusan mahkamah. Semuanya ketentuan Allah dan kami redha. Kami bukan pun nak Samirah dipenjarakan atau di ke tali gantung. Kami keadaan dalam keadaan sebersalah. Kami sedih adik kami mati. Tapi pada masa yang sama kami tak mahu Samirah disabitkan. Jadi kami terimanya sebagai ketentuan Allah. Kami terima dengan redha. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami kuat dan sama ada pendakwa raya akan bawa ke federal court. Kita tunggu keputusan pendakwa raya.